You got it. Panjang deh ya, nggak mungkin begini ya, terlalu panjang. Oke, ini kita udah nggak perlu buat dipakai lagi, tapi yang jelas pokoknya ini nih mungkin kayak diratain dulu gitu, karena kalau nggak diratain rusak gini. Oke. Nanti rusak. Ini udah aku ratain sedikit-sedikit lah tuh, biar lebih rata gitu. Nah, ini udah lumayan rata ya guys, lumayan lah. Ya, ini juga anak kecil. Kayaknya udah dewasa ya. Yang benar. Ini sedikit-sedikit dewasa. Enggak mungkin dewasa banget sih. Baru sedikit udah dewasa. Dan ini pokoknya udah tutupnya dibuka dulu atau enggak ya? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Oke, jadi yaudah. Tapi kita buat sementara tutup dulu, dah. Dan kalau udah aku lupa deh harus ngapain, bentar. Aku lupa. Aku harus ngasih di antara 3 wall ini, harus bikin di antara 3 wall ini warna apa aja, warna apa ya, yang lucu gitu. Ini pakai warna ungu deh kayaknya, kalau nggak warna pink deh kayaknya, pink. Nanti kayak diputer-puter gitu. Oke guys, jadi ini nanti mau dilem dulu, terus nanti ini bawahnya digunting. Dan kita udah siap lem tembaknya di situ. Nah, oke guys, jadi ini mau di kayak disekitarin, dikelilingin dulu oleh lem. Oke, kayak gini. Terus kalau udah begini, kita kayak masukin ke dalam gitu loh. Tuh, biar sedikit rapi. Aku pakai 2 tangan. Kayak gini, tuh. Tuh, ini masih belum nempel karena ini gampang kering ya. Tuh. Nah, gini nih guys, tuh gini. Ini gampang kering sih kayak lemnya. Nah, langsung harus langsung. Kayak gini guys, tuh lihat tuh. Aku bisa, kalian harus nyoba. Aku aja bisa, masa ya kalian nggak bisa? Coba yuk di rumah, ikutin Livia di sini. Gampang kok cara bikinnya. Bahan-bahannya juga mudah. Wow. Cuma beli itu doang. Dikit aja. Oh, yeah. Nih, tuh. Tuh, aku aja udah bagus. Oh, yeah. Gimana kalian? Pasti kalian lebih bagus dong. Dong. Nih, nah nanti ini kayak digunting gitu loh pinggirannya. Jadi kayak gitu. Guys, akhirnya udah jadi. Tadinya udah mau gagal nih guys, akhirnya jadi juga karena gagal tadinya gak rapi. Ini tadinya belum kemasuk, kayak dibuka gitu. Dan alhamdulillah ayahku bisa menyelamatkan. Dan kalau sudah, kita yang bagian sininya akan dibolongin. Kita akan memasang kayak tali gitu semacam. Kadang pakai ini dulu salah. Nih kayak ini tuh ditaruh di bagian sini nih. Ditempelnya itu kayak gini. Nih. Kayak gini guys, kayak ditempel gini. Terus bawah bagian sininya juga ditempel kayak gini. Jadi kayak sama gitu loh. Nah, gini. Nanti kayak gini. Terus pas udah kayak gitu, di sini pakaiin lagi sini. Gitu. Oke, kita bakal masang dulu. Nih, kita pakein ini dulu. Tembak. Nih, kita kayak taruh di bagian sini. Oke, kan gini ya. Terus ini kayak di dulu. Dan di sini bagian sini kita bagi. Tuh, susah. Oke, kita bagi ini aja. Pakai ini. Oke, nice. Kemudian karena belakangnya jelek gini,
Ini bisa lagi dirapihin kayak gini. Nih. Tuh. Fabulous. Dan oke, jadi kayak kita mau tempelin juga di bawahnya sini biar lebih lucu. Kita pakai lap tembak dulu ya. Kita mau taruh ini dan dengan rapih saja, jangan dengan jelek. Kalau jelek bisa dimarahin. Miss. Bukan dimarahin sih, soalnya kayak dinilai juga. Jadi ya udahlah, harus terbaik. Ini harus terbaik, benar-benar harus terbaik. Nih kita tuh letakinnya itu jangan di sini banget ya. Kita kayak agak bawahan biar rapi. Kita mau masang ini sekitarannya juga. Gitu. Dan selanjutnya itu aku bakalan ngasih ini warna kuning untuk tali di bagian bawah-bawahnya itu. Kita langsung aja. Aku lupa caranya. Aku tahu sih. Nah ini nih. Itu kayak ditaruhin. Berapa gitu pokoknya yang pendek-pendek gitu, nanti kayak ditaruh sini gitu, nanti ada lagi sini. Guys, jadi ini aku udah jadi satu. Ini kayak terlalu pendek tapi nanti bakal ada yang panjang, dan aku lagi masukin juga nih yang ini, kayak harus dikasih glue juga ini sedikit, karena kalau nggak dikasih glue kayak susah. Nih kasih glue dikit aja, dikit aja. Nah ya, terus kita kayak gini-gini gitu. Lurus-lurus. Kayak gini. Kurang kena. Dah. Dikit aja, dan kalau udah kita kayak gini-gini. Caranya guys, jadi kayak lancip. Dan kita akan memasukkan ya, kayak gini caranya tuh. Masukin. Kalau memang ya. Nih, kalau udah masukin kayak gini. Terus kalian kayak tarik gini. Dah. Ini udah masuk. Ini lumayan panjang. Dan tapi nanti aku pikirnya enggak bakalan terlalu panjang. Ini udah jadi tuh satu tuh. Dan kita bakalan masukin lagi. Aku kali ini enggak mau ngomong dulu ya guys, karena mau bekerja dengan cepat. Oke. Jadi hening dulu. Oke guys, jadi ini udah jadi, kayak mau ditempel dulu. Wow. Ini yang panjang.
kayak mau ditempel di sini, nanti kayak pas sudah ditempel kita dikasih pernik-pernik kayak bunga-bunga yang tadi di sini. Kalau nggak bunga-bunga, flower. Jadi flower cuma ada 4, tapi nggak apa-apa, kita namain aja macam bunga. Okay guys, jadi sebenarnya cara bikin ini nih, cara itu gampang. Ini emang kelihatannya bagus ya, tapi caranya juga gampang loh walaupun ini bagus. Caranya itu jadi kayak ada dua kardus kayak gini nih, aku pakai ini aja. Ini diginiin. Dan kalau udah kalian pakai, aku mau pakai warna kuning ya. Kalian masukin ke tengah-tengahnya ini kayak gini. Tuh. Jadi kayak gini. Dan warna ungunya mana ini? Ini warna ungunya kita taruhnya di sebelah sini kayak kita giniin. Terus kayaknya ke bawah. Nih, berarti kita giniin. Tuh. Tuh. Ini belum digunting. Jadi ya, ribet sih. Karena belum digunting. Okay guys, jadi benangnya itu tadi salah. Jadi ini enggak boleh terlalu panjang ya. Benangnya itu yang digulung tuh sebelah sini, dan tangan kita gencet yang sebelah sini dari tangan kiri kita. Dan kita giniin, kita gini. Dan kita tetap tekan ini dan ini juga. Kita gulung seperti ini. Yang banyak sih guys, karena kalau misalnya dikit enggak boleh terlalu kencang juga sih. Terus ya gini ya pokoknya. Okay, ini meliputi ini. Nah ini tuh guys, lihat dong guys, gampang banget ya caranya, mudah banget, dan hasilnya juga bagus banget. Jadi kalau kamu bisa mau bikin juga kayak aku, kan bisa ngeliat di aku juga loh. Okay, jadi tadi kan aku nggak kasih tahu kan caranya. Sekarang aku bakal kasih tahu caranya, udah dikasih tahu kan. Dan ini jangan dikit-dikit banget ya, ini aku dikit sih. Tapi masih banyak benang di situ. Nah guys, kalau udah diikat kayak gini, nih udah diginiin, kita langsung ikat aja seperti ini, gini. Terus kita langsung keluarin gini, pelahan, digunting, tuh, dan, okay, sudah jadi guys. Dan yang warna kuning, nih, yang ininya, kita giniin nih. Ini masih ada yang panjang, jadi kayak belum bagus, tapi nanti tenang aja, kita kayak langsung ikat gini. Terus kalau udah kita gini, kita apa namanya, kayak lipat-lipat gitu loh. Tuh, nih, salah arah. Dan gini nih. Tuh. Terlalu jelek ya, kita nanti. Nih, kayak di apa, putar-putar gitu loh ini. Ini hasil Livia jelek banget. Jadi gitu, ini kayak gak rapih gitu loh. Terus kita kan udah gini, kita lipet. Kalau udah kita lipet kayak gini, kuntingnya guys, ininya. Tapi kita kurang nih. Kita kurang manik-maniknya, dan cara pakai manik-manik itu juga gampang. Ambil satu per manik-maniknya nih, terus kita masukin. Ini kalian butuh ini juga ya, kalau enggak kalian susah buat masukinnya. Ini kita bakalan masukin ke lubang mutiaranya gitu lah pokoknya. Kayak bagian, ya, sedikit-sedikit. Nah, gini guys,
kalau udah kayak tadi, kayak biasanya itu loh. Ini giniannya itu dikasih lem dikit aja biar jadi sedikit mengeras gitu loh. Oke, ini. Nah, mengeras dan kayak jadi ujungnya tuh jadi kayak kecil. Dan kalau udah seperti ini, udah dimasukin, kalian masukin ke dalam lubangnya ini. Kalian tarik ini. Terus kalau udah, kalian kayak giniannya dimasukin gitu. Dan yay, masuk. Jadi gitu caranya, guys. Gampang kan? Mau masukin lagi nih banyak. Oke, guys. Jadi ini udah jadi, udah kelar. Dan sebenarnya sih kurang satu lagi talinya di sebelah sini. Karena terlalu dikit. Ini agak kesel. Ini kurang satu tali sih kayaknya sih. Kayaknya ya, kayaknya. Ini kita tuh harusnya tambahin ini ya. Ini karena di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan kita bakalan pakai 4 aja. Tapi enggak tahu ini kita tempelin dulu aja deh. Kita tempelin di jari-jarinya itu. Nih. 1 2 3 4 5. Oh, berarti benar ada 5, guys. Pas banget ada 5. Dan kita akan pakai ini. Oh guys, ini belum kering. Jadi seberantakan nih. Oh my god. Oke, oke. Ini oke. Oke guys, jadi tadi sebenarnya belum kering dan ini ada 5 kan. Jadi ini enggak jadi buat 4 karena kayaknya udah full. Dan ini satu-satu bakal aku pakai ini. Dan ini kan masih ada, mumpung ada sisanya. Pas banget kan 3. Ada 3 jari, 3 apa namanya? 3 tali. Dan aku bakalan satu-satu dikasih berapa ya? Tunggu deh. Berarti 2-2. Ini 2-2. Oke. Tunggu tadi jatuh. Kemana tadi? Mana ya? Hello. Jadi ini oh, nih. Oke, yuk kita bakal pasang. Tapi ini aku masih ngeri banget sih buat ngangkatnya. Yang warna kuning. Oh, udah. Ini udah. Udah guys, ini udah. Tuh. Dan tadi itu kan sebenarnya ini taruh di lem lagi, ini di lem lagi. Dan ini sekarang kayaknya di lem lagi dikit. Soalnya kalau nggak di lem lagi dikit, ini bakalan kemana-mana ininya. Dan ini ya, tuh di lem lagi. Karena biar apa namanya, dalamnya itu loh. Dan ini pokoknya udah jadi guys, yay. Tapi belum dikasih pernak-pernik kan nih biar lebih lucu. Ayahku bakalan tolong pegangin dong ya. Mau ditempel-tempelin. Tolongin pegangin. Nih. Kalau enggak tempelnya di sini aja kali ya. Kayaknya di sini aja nih. Biar lebih gampang juga. Kita pertama-tama tempelinnya ini dulu ya. Ini kayak satu-satu. Ini dari yang warna ungu dulu kita bakalan tempelin. Ini ditaruh di sini kali ya. Nih, kita taruh di sini. Karena ini kan modelnya begini, jadi aku naruhnya tuh mungkin begini. Nah, ini udah pas. Nih, kita pakaiin lem. Lemnya itu kayak di sini. Nah, kayak kebanyakan dikit lah. Banyakkan dikit gimana? Jadi ya. Oke, jadi gini. Panas. Oke. Kita tempelin dulu sampai dia kering. Karena kalau nggak kering sayang banget, guys. Oke. Ini yang pertama itu udah nempel tapi tinggal di apa namanya? Dikeringin aja.
pakai headliner bawah. Nah, terus ini aduh kan udah. Sekarang kita bakal nempel yang warna pinky the flower-nya. Ini awasin dulu kenapa kita takut nempel-nempel gitu, guys. Kenapa nak kuntiknya kayak nempel gitu? Gini guys, uhui. Nah gini, dan yang ini berarti kesini, ya betul. Mau taruh dulu ya guys. Jadi guys, look at. Jadi aku mau review dulu. Jadi bagian sini udah jadi. Tali ini, bunga-bunga semua udah jadi. Ini juga udah, ini udah, rombe-rombenya. Ini udah, ini udah. Jadi gini aja tuh guys. Aku bikin begini nih. Magat. Nanti ini, oh ya belum atasnya. Ini tinggal atasnya doang. Kayak dikasih tali biar bisa gantung. Lupa aku guys. Oke, kita bakalan kayak ngebolongin sini. Bisa gak sih pakai ini? Bisa ya. Dan bolong. Itu bolong sedikit. Nah ya gini ya. Bolong tuh. Oke, dia udah bolong. Dia udah bolong. Yeay. Sekarang tinggal pakai jarumnya mana ya? Jarumnya mana tadi? Jarumnya mana ya? Guys, jadi aku lagi mau ngepang supaya iketannya itu bagus. Jadi gini. Jadi karena aku bisa ngepang, tadinya tuh ayahku mau ngepangin, tapi aku bilang aja, tapi aku bisa ngepang, ya udah. Jadi ini tuh pokoknya bakalan dinilai sama Miss di sekolah. Karena ini praktek tematik. Dan itu kayak masuk UTS atau enggak ya, enggak tahu aku lupa. Masuk UTS apa enggak. Tapi yang jelas aku disuruh bikin kayak gini-gini. Kayak kreatif gitu. Terus kayak aku nyari-nyari gitu. Kayak cara bikin apa kreasi. Tadi aku nggak ngeliat caranya, jadi kayak duluan ini duluan itu, jadi nggak teratur, tapi hasilnya bisa sebagus ini. Wow guys, kalian nggak mau ikutin aku nggak apa-apa kok, ini bagus kok hasilnya. Wow guys, wow. Ini kayak warnanya siapa sih, aku lupa deh siapa ya. Hey guys, jadi ini udah jadi, aku seneng banget udah jadi nih hasilnya. Udah dari tampilan bunga-bunganya, udah dari tema bunga, dari tema sprinkle gini nih kayak. Wow, terus ada bintang-bintang sini kayak bintang atau flower gitu. Nah, ini pokoknya flower. Terus di sini ada kayak oh my god, coklat-coklat gitu. Dan ini yang paling aku suka karena warnanya kayak cadence, baru aku ingat. Warnanya kayak cadence rambutnya tuh. Ini hasil kayak pangan aku. Bye, di sini juga ada roti.